menit. Oh gitu, udah rapi, capek tau ya. Nyampe enggak ke atas? Nyampe enggak ke atas? Ah, rambut guys. Menurut kalian udah panjang belum sih? Yang atas nih. Kalau kena bleaching langsung lurus. Nih guys, lagi beres-beres. Rapi-rapi guys. Berantakan buat mainan bocil. Aku rapi-rapi bagian sini guys. Ntar aja deh. Haus. Ngeliat es batu tuh kayak bawaannya kayak pengen es aja terus. Kalian gitu juga gak sih? Guys. Ini jam 3 guys, sore. Tapi ini hawanya panas banget. Tapi ada angin enak. Angin sepoi-sepoi. Basah kakinya. Masih ngeres nggak lantainya? Enggak kan? Enggak. Apa cuman perasaan gua aja? Ya nggak gitu, sakit. Woi, ya ang. Bunyi apa tuh HP? Udah rapi kok. Ya enggak gitu, udah rapi. Capek tau ya rapiin. Yang rapi capek, yang tak cepet tuh. Ya. Gimana ini, aku dari tadi malam tuh bimbang, guys. Rambutku tuh mau di apain? Ini kalau di ini kuning-kuning kalau digunting aneh enggak ya? Kuning-kuningnya. Kuning-kuningnya dikit tuh, yang. Ini coba lihat sini. Di lumayan sih nyebar-nyebar gitu. Coba lihat. Kemarin yang kata tukang cukurnya sih jelek kalau pas kemarin dicukur. Jadi pendek banget. Ya udah sekarang lo kan lumayan panjang. Kalau pengen cepet panjang tuh rambutnya keramas pakai sampo metal itu loh. Ini aku udah panjang sebenernya. Ya, cuman ininya lo, sini lo gak suka nih. Oh udah gondrong. Apa? Tuh udah jelek banget. Iya udah gondrong. Sok-sokan tiup tadi enggak bersihin atas guys sekarang guys. Lo sing paling males sih itu kamu itu kok naruh tas ya selesai di atas ya di atas pemandangannya jadi jelek Pak. Lah ya itu ya banyak bulut-bulut nah, ini minta terus itu lah buat mainan jemur itu tetep ya. Mana? Ayo ini ya barang taruh neng dulu lemari rumahnya atas lemari gudang rumahnya. Lah itu ya kardus di atas lemari. Kamu nggak usah kayak gitu ya. Kamu yang nggak usah kayak gitu. Ya kamu itu, dia kan udah rapi, itu udah cukup segitu. Iki ya jadi ya rapi-rapi wae neng nggak kelihatan. Lah soalnya kadang ngonten makan di dalam pakai lighting kan cepet, nggak perlu apa. Keluar-keluar lah inilah. Kayak ini baju lemari gak bisa ditutup. Baju ini kalau ngene. Ya wis taruh sana kayak ini. Solasi wae. Ini jam. Buka tutup mulu. Bet. Aku mau naruh mas. Gak ada tempat guys. Aku punya sih. Beresin hidupnya dulu. Beresin kamar. Hidupnya dulu diurusin. Nyampe enggak ke atas? Yang enggak gitu kan yang. Ah, guys. Cici ni kue tak eman. Pak. Ngeliat es batu tuh kok pengen ya ampun. Ngeliat aku kayak ngeliat es batu. Seger. Tuh
Guys. Ini lo guys, warna. Cuman udah nggak ada. Apa namanya? Yang luar tuh lo. Developernya udah nggak ada. Gimana ya caranya? Ayo beresin yang luar yuk. Ayo yang ngaco. Ayo sini. Baju. Nih ya guys, nih. Aku udah bilang. Tak kasih lihat ya. Nih. Ini punya siapa nih? Cuma digantungin kayak gitu doang tuh. Ini punya kamu. Hey. Nih. Ini deh itu punya aku. Risik. Udah ini punya kamu, udah kita bareng-bareng guys. Enggak, punya aku cuma satu doang dan itu aku karena lupa. Aduh, dua doang. Ya tetep aja taruh di situ. Enggak. Ini emang aku kalau aku tuh emang kayak gitu tuh harus. Niat nanti terus aku beresin. Yes, tapi kalau kamu naro tapi nggak ada niat buat beresin. Gak usah kayak gitu ya nih tuh. Ya aku, ini emang kenapa kursi-kursiku? Ya kursi-kursiku tapi nggak kayak gitu. Orang di kantor ya suka kayak gini. Ini rumah ya bukan kantor ya. Nah, ini tempat aku ngedit. Ya ini rumah, heh? Gak bisa kayak gitu. Kamu yang ya kamu ya berisik karena kamu itu. Kayak. Nih, ya? nih, tuh. Nyang. Dua, nih. Gak, aku suka ngikutin kamu. Apa kamu bilang? Aku suka ngikutin aku kayak gini cuma bentar doang. Abis itu, lah kamu juga kayak gitu. Dari di benerin nih. Diam. Capek. Itu. Ini kayak suwe banget deh, cuciannya. Pokoknya yang situ langsung tak cuci guys, nggak tak gantung males. Yus cuci non, taruh di tempat kotor ini loh, celanamu yang udah nggak kepake tuh. Tapi tak cuci, oke sih guys, nih warna ben cepet. Kata lu isi anyar ben. Guys ini 50.000 guys. Tetep sekarang. Rata. Yang ini sih guys. Kamu tuh enak ya. Cuma naruh di tempat kotor doang ya, ini siapa? Dia udah ngalahin. Ini kok jadi aduh, ayo. Mekanik. Ada duit. Ya. Kalau ada duit aku yang beresin aja. Alah recehan toh. Ya kamu beli bigacuan kurang 200 ya nggak bisa bayar. Nah, belum. Apa? Susahnya apa sih? Enggak udah. Emang apa sih enggak boleh? Aduh, ini pasti jail mesti. Ini masih jam berapa 3 ya? Tahu. Makan ya. Kamu habis main gitar kan? Kenapa? Nggak kamu sarungin? Sarungnya nggak mau. Susahnya apa sih tinggal nyarungin doang? Ini country ya? Apa yang dingin-dingin enak ya? Taruh di sini.
Ya pak, bagian ininya alatnya kemana ya? Gak tahu. Tepungnya apa ya panasnya?